Kembali lagi di channel kami Fakta Artis yang akan menginformasikan seputar kabar Natasha Wilona dan Verrell Bramastra. Jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan info lainnya. Pasangan selebriti Verrell Bramastra dan Natasha Wilona seakan tak luput dari sorotan publik. Melalui akun Instagram masing-masing, Verrell Bramastra dan Natasha Wilona kerap membagikan momen kebersamaan mereka yang semakin terlihat kompak dan mesra di berbagai kesempatan. Tak hanya terlihat semakin mesra, Verrell Bramastra kini juga sudah terlihat dekat dengan ibunya, Natasha Wilona. Lantaran itu, hubungan keduanya disebut-sebut akan menuju ke jenjang yang lebih serius. Terlebih, belum lama ini keduanya menjalani pemotretan layaknya pre-wedding. Tak hanya sampai di situ, dugaan keduanya akan segera menuju ke pelaminan. Juga seakan berkuat dengan cara Verrell menunjukkan kasih sayangnya baru-baru ini. Verrell Bramastra diketahui membelikan sang kekasih sebuah mobil mewah. Tentu saja, hadiah mobil yang diberikan kepada Natasha Wilona ini langsung menyita perhatian publik. Tak sedikit pula yang penasaran. Tak sedikit pula yang penasaran alasan mengapa Verrell Bramastra memberi kado dengan hadiah fantastis tersebut. Rupanya alasan Verrell Bramastra menghadiahi mobil berwarna putih tersebut lantaran ingin mempermudah kasihnya dalam menjalani aktivitas. Menurut Verrell Bramastra, mobil yang dimiliki kasihnya ini terlalu besar sehingga tak leluas jika kasihnya harus menjalani syuting di gang-gang sempit. Aku hari ini mau kasih hadiah, jadi dia butuh mobil buat ke lokasi syuting. Kemarin sempat ngeluh, sayang ini mobilnya kegedean kayak gitu. Kalau ke lokasi syuting, ke tempatnya susah. Misalnya kan tahu sendiri ya kalau Vivian itu ganggang. Jadinya di hari spesial ini aku beliin dia mobil, ujar Verrell Bramastra. Mendapati kado pemberian dari Verrell Bramastra, Natasha Wilona tanpa begitu kaget dan sempat tak percaya dan mempertanyakan maksud dari kekasihnya itu. Mobil. Beneran ini. Masalahnya buat apa? Dalam rangka apa? Cecar Natasha Wilona. Masih tak percaya. Verrell Bramastra pun kemudian mengungkapkan jika mobil yang ia berikan merupakan hadiah untuk Natasha Wilona dalam rangka kasih sayang. Tentunya Natasha Wilona begitu bahagia mendapati hadiah tersebut. Melalui Instagramnya, ia pun membagikan foto bersama dengan Verrell Bramastra di depan hadiah mobil dari kasihnya itu. Semoga menyayangi aku seterusnya sampai nikah, sampai jadi kakek nenek. Amin. Tulis Natasha Wilona.